أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita telah dapat menunaikan salat subuh secara berjemaah pagi ni, dan kita ambil sedikit masa selepas daripada kita salat subuh ni, sama-sama kita buat misi nurhani kita sedikit. Mudah-mudahan ruh kita ini mendapat panggil santapan dia untuk pagi ni. Ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama untuk mengingatkan diri kita semula untuk kembali kepada sejarah hidup kita, sejarah manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita dan meletakkan kita ni pada asas kita sebagai seorang manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dalam surah Al-Hijr, Allah Taala kata, kami menciptakan manusia, insan, min salsalin min hama'in masnun, daripada sejenis tanah yang liat, tanah liat yang keras, yang kental, yang mana dia ni boleh dibentuk. Itu kejadian manusia, dan kitalah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Walau pada permulaannya kita ini manusia, yang ini Nabi Adam alaihissalam, orang mula-mula diciptakan oleh Allah, diciptakan dengan tanah. Tapi hakikat sebenarnya kita juga ialah daripada tanah juga. Jangan kata Nabi Adam jawab dengan tanah, kita dah. Kita ada juga dari asalnya daripada tanah. Wal jin khalaqna min qablu min naris samum. Dan juga jin Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas dunia ni daripada api. Daripada api. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idz qala rabbuka, dan tatkala Allah berkata kepada kamu wahai Muhammad, kepada malaikat, Allah berkata kepada malaikat, inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun, aku menciptakan manusia daripada
tanah liat. Nah, faida sawaituhu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku selesai menciptakan manusia daripada tanah liat dan aku memberikan ruh kepadanya, aku meniupkan ruh kepadanya daripada aku, ruh itu daripada Allah Subhanahu wa taala, faqa'u lahu sajidin, maka bersujudlah para malaikat. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'in, dan bersujudlah semua para malaikat sujud ta'zim pada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, illa iblis. Allah kata illa iblis, kecuali iblis aba'an yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis dia tak mahu, dia enggan, an yakuna ma'as sajidin, nak jadi, nak sujud kepada Adam alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala ya iblis, Allah taala kata, hai iblis, apakah sebabnya yang kamu tidak mahu sujud kepada, tak mahu sujud bersama dengan para malaikat? Ya, Allah tanya iblis. Qala, kata dia, qala lam akum li asjuda li basharin khalaqtahu min tinin salsalin min hama'in masnun. Aku tidak mahu sujud bersama dengan mereka yang sujud kerana engkau menciptakan ia, manusia, daripada tanah liat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, kenapa kamu tak mahu sujud? Syaitan jawab, ni iblis jawab apa dia? Khalaqtahu min tinin, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau buat aku daripada api dan engkau buat dia daripada tanah, aku tak boleh sujud. Kerana ada apa dia? Ada ego, ada takabur pada iblis. Lalu Allah Subhanahu wa taala, bermula besar itu Allah Subhanahu wa taala menghalau iblis ni daripada duduk di barisan para malaikat. Qala innaka rajim, fakhruj. Allah kata, keluar kamu. Innaka rajim, kamu ni di kalangan yang direjam. Ini sejarah, sejarah manusia, sejarah kita lah manusia. Asas silahnya kita ni situ, nah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tanah. Bila mana Allah taala sebut pada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana malaikat Allah taala sebut, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah atas dunia, malaikat tu terkejut. Dia kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kamu nak ciptakan manusia di atas muka bumi ini, satu makhluk yang mana suka menumpahkan darah, suka balah, berhi balah, berhi seleh semua. Tak. Sedangkan kami para malaikat, nusabbihu wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih kepada kamu dan menyucikan kamu. Para malaikat tahu dah, Allah Ta'ala pun bagi tahu sikap manusia ni lagu tu. Dan malaikat ulang balik apa yang Allah Ta'ala kata kepada dia, iaitu manusia ni suka berbalah-balah, suka menumpahkan darah. Nah, lalu bermula saat itu syaitan atau iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana sikap dia yang ego, takabur.
dalam banyak-banyak perkara penyakit yang ada dalam jiwa manusia ini, iaitulah takabur. Takabur ni orang panggil penyakit yang ada berangkai. Dia ni berangkai. Kalau kita penyakit fizikal ni penyakit berangkai pun dia. Jantung, kencing mani, darah tinggi. Itu penyakit berangkai ataupun banyak dipanggil tiga serangkai lah, lima serangkai, itu penyakit-penyakit ada zahir pada manusia. Dalam penyakit hati manusia ni, dalam jiwa manusia ni, penyakit batin. Penyakit batin. Jangan salah faham pula, sakit batin salik lemah tenaga batin bukan. Penyakit batin dalam jiwa manusia ini ialah penyakit-penyakit yang mana ulama buat kajian dan disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, inilah penyakit-penyakit roh manusia. Iaitulah yang panggil takabur. Ni pok dia, ibu dia takabur. Yang kedua, dia ada ujub. Dia ada ujub. Yang ketiga, dia ada riak. Riak, ujub dan takabur. Ini penyakit tiga serangkai. Bila penyakit tiga serangkai ini ada, dia pergi pula pada penyakit-penyakit lain. Supalah kita penyakit fizikal ni bila ada kencing manis, bila ada jantung, bila ada darah tinggi, dia pergi ke penyakit lain, kesan sampingnya dia. Dia boleh pergi kepada strok. Dia boleh pergi kepada buah pinggir. Dia boleh pergi kepada penyakit-penyakit organ lain. Kesan dia. Kesan dia tak? Kencing manis boleh pergi kepada mata. Boleh pergi kepada apa ni, kaki, kena kat kaki buk. Itu kesan-kesan daripada sampingan daripada penyakit tadi. Penyakit dalam hati manusia ni pula, dia ada kesan sampingnya juga kalau kita lelak. Kalau dibiarkan, dia ni, dia memberi kesan sampingan kepada dalaman yang lain. Ini. Iaitu mula-mula sekali dia mari penyakit ni, dia ada ujub. Ujub ni kecil sikit. Iaitu penyakit ujub yang ada pada manusia, kalau dia timbul, mula-mula timbul dalam jiwa manusia ni, seseorang tu dia akan rasa hebat dengan diri dia sendiri. Seru hebat ni, ujub ni tak nanti kau dia royak. Bukanlah dia royak kau orang dia hebat ataupun orang kata dia hebat. Tapi dia ada rasa dia ni hebat. Bukan hebat muka lain pun. Maknanya aku ni lebih pada orang sikit lah aku rasa. Aku yang mari berjemaah di masjid ni, aku rasa aku lebih pada orang. Orang tak mari. Lebih akulah nak banding dengan dia tak mari tu. Tak cemari, mari semayang Jumaat saja, mari semayang raya saja. Tak mari langsung, mari-mari orang atas masjid, orang semayang ke dia. Lebih akulah. Kita rasa situ tu, itu sudah ada ujub. Apalagi dengan amalan-amalan yang kita buat selain daripada hak wajib. Hak wajib mungkin ramai-ramai orang boleh buat. Semayang wajib. Nah, puasa wajib. Tapi amalan sampingan yang dia buat yang sunat. Allah Ta'ala kata dalam satu hadis, tidaklah bagi seorang hamba itu bila dia nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, maka dia melakukan amalan-amalan yang nawafil, iaitu amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat yang kita buat ni bertujuan ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada nak tambah orang panggil nilai amalan kita, tetapi amalan sunat ni Allah Taala kata, mazala abdi, tidaklah bagi hamba aku ini yang sentiasa melakukan amalan sunat ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau amalan sunat tadi tidak menjadikan dia ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dimasukkan dalam penyakit apa dia? Penyakit ghurur. Penyakit ujub. Dia boleh pergi kepada ujub.
Daripada ujud dia boleh lahir pada gurur, iaitu tertipu dengan amalan sendiri. Kena tipu dengan amalan dia sendiri. Ujub iaitu dia rasa hebat apabila dia boleh menambah amalan dia. Boleh tambah amalan. Boleh baca Quran pagi-pagi. Tak. Oh, lain balik belakang aku tunggu boleh baca Quran. Nih. Lepas tu boleh bersedekah. Di samping dia melihat, dia tak tengok orang pun. Ha? Tanpa dia melihat pada orang lain. Cuma dia rasa dia sendiri. Hal ni ujub. Pasal aku, aku boleh buat hari ni, aku boleh sedekah, aku boleh sembahyang berjemaah, aku ni ni, ni sikit. Okey. Rasa hebat. Berbeza dengan orang tu, dia nak orang panggil nak maintain pada amalan dia. Contohnya dia buat apa ni, jadual. Tak? Buat jadual. Dia ada kolom banyak. Daripada pukul 4 pagi ke, pukul 3.30 pagi ke, pukul 3 pagi ke, dia start daripada jazz tu. Sapa dah malam pukul 11 ke 12. Tak? Banyak kotak situ. Dalam kotak tu dia pulih, tertulis. Tak? Tak royak tu wujud. Hak tu kita kata wujud saat ni. Kalau kita ada kuasa dalam hati kita ni. Tak. Ha, cuma dia boleh diatasi nanti sepan ni. Tak. Bila kita buat kolom untuk tanda lah, tanda lah ni. Ha, ada orang dia buat gitu. Pagi ni aku boleh semaya tahajud. Dia pun tanda raik. Pukul 3.30 tahajud. Tak. Tanda. Tanda, tanda, tanda. Tengah malam kali dia cek balik. Okey, tahajud hari ni buat, Quran baca, duha buat, sembahyang sunat, nawafil buat, okey buat-buat. Alhamdulillah, syukur doa. Kata. Sakat tu apa? Tapi rasa oh hebat aku boleh buat hari ni. Hebat aku. Rasa kalau orang lain tak boleh buat ni. Kata gitu tu tak kata kat orang lain, dia sorang-sorang. Itu ini. Panggil. Itu yang dipanggil sebagai ujub. Tidak nasuhu betul. Baik. Tu tidak nasuhu lah kita ayat gitu tu. Tapi orang kata waktu kita nak motivasi kita lah. Ha, kita kata nak banding orang lain tak boleh. Aku ni setara ni ni. Kita ayat lagu tu tu boleh jadi dia jadi ujub. Bila kata alhamdulillah nak mudah-mudah eh, Allah beri kat aku ni boleh istiqamah. Itu lain. Tak apa. Nak. Tapi kalau kita kata banding orang lain tu kita tak tuju siapa-siapa pun. Nak tidak kata jiran sebelah aku nak banding jiran sebelah aku kat pagi ni gelak gelemak lagi muh dia. Ha tu. Atau memelah. Nak. Tu penyakit ujub. Kita pun rasa aku ni hebat. Kita takjub dengan diri sendiri. Rasa hairan, rasa panggil takjub dengan diri sendiri. Itulah sekecil-kecil penyakit yang ada. Ujub. Tapi penyakit ini kalau dibiarkan, kita pelak semua. Hari-hari kita duk kata ke diri kita, aku hebat, aku hebat. Lama-lama dia pergi ke ada penyakit, yang seterusnya dia pergi pula merebak penyakit tadi, dia pergi kepada riak. Pergi kepada riak. Riak ni tak kata kat orang lagi. Tak kata lagi. Ujub pun tak kata kat orang. Riak tak kata kat orang lagi. Tapi perbuatan dan percakapan dia memperlihatkan dia ni seorang yang riak. Nah. Mungkin kita kata dari hati kita, Allah, dia kata aku tak pernah miss. Nah, sembahyang berjemaah. Ataupun aku tak pernah miss sembahyang tahajud. Aku tak pernah miss sembahyang duha. Kita kata sore tak apa lagi, boleh selamat lagi. Bila sebut kau orang, ambo tak je miss lagi sembahyang duha. Setakat ni. Ha. Nak. Nak royak tu bukan kata nak suruh bagi galak ke. Tapi nak royak dia. Allah hamba setakat ni tak miss lagi sembahyang duha.
Kadang-kadang dia ada dua maksud. Sama ada dia nak ayat kebimbangan dia ataupun dia nak tunjuk ke orang dengan cara bentuk lagu tu. Ada orang dia nunjuk ni tak nampak dia nunjuk, tapi cara dia royak tu memang dia nunjuk. Tak. Ha, ambo anak ambo. Oh, boleh ngaji molek-molek belaka. Alhamdulillah. Tak. Ha tu sama ada nak tunjuk ke orang ataupun dia nak bersyukur pada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, dengan nikmat Allah Taala kena cerita. Tak. Tapi dua maksud. Dengan hati kita, ni masalahnya ialah hati belaka. Bila takabur, kita ayat tu tak. Oh, setakat ni saya tak miss lagi sedekah. Tak, saya tak miss lagi sedekah. Itu boleh jadi dia nak jaga dia punya, nak bagi galak kepada orang. Ataupun kalau pergi pada takabur, dia ayat, oh ambo setakat ni tak sedekah, tak ambil, tak ambil lagi sedekah. Tak, tak miss lagi. Boleh pergi kepada takabur. Ini boleh pergi kepada takabur. Ha. Ataupun boleh pergi kepada riak. Bukan takabur lagi riak. Ha. Jadi, tukar. Riak ni dia kecek dah. Riak tak berkecek dah. Takabur ni dia sorai lagi. Takabur dia sorai lagi. Takabur, dia rasa hebat banding orang lain dan dia kecek, dia tak kata orang, okay. Cuma dia kecek tentu angkat diri dia. Nak akak diri dia. Tak. Dia tambah kalau dalam kampung ni kat. Ataupun saya lah. Tempat kerja saya seorang kalau semaya Tuhan. Ni. Tempat kerja kalau pergi jabat saya seorang semaya Tuhan. Saya masuk, memang saya masuk tempat masa. Ataupun saya masuk awal, saya tak ajin poteh-poteh dulu, pergi minum air kedai kopi dulu ke. Tak. Saya memang masuk tempat waktu. Tapi bila waktu Tuhan, saya terpaksa pergi juga semaya. Saya semaya, semaya tak, tidak lagi lain semaya dalam bilik saya. Aduh. Tak boleh pergi kepada riak. Boleh pergi kepada takabur. Ini. Riak. Bila riak, bila duk buayak sama kita, nak ni. Lama-lama dia pergi kepada riak. Riak ni dia mula luah pada orang dan dia mula condemn orang lain. Dia condemn orang ni berat kali ni. Nak. Eh. Demo ni kita kata dia. Ini. Setakat saya kenal, awak ni tak pernah nampak di masjid. Demo tak je nampak masjid. Ini. Kita kata gitu. Apa maksud tu? Sama ada kita nak suruh dia mari semayang berjemaah. Oh. Nak biarlah marilah kita semayang berjemaah. Oh, kena kata lagu tu sebenarnya. Tapi bila kata muka tak ajin tak nampak masjid. Bila kata lagu tu tu, memberi maksud pada diri kita ni, aku mari main yang sama. Muka tak ajin mari. Nak? Sudah lah. Sebab itulah, amalan ni, nak buat satu benda yang payah. Tapi bila buat, nak jaga dia pula. Nak jaga amalan dengan nak banding buat amalan tadi, lebih payah menjaga amalan. Payah nak jaga lebih lebih lagi daripada nak buat. Ya. Mungkin orang kata nak semayang tu hari serah payah yang nak boleh lekat. Semayang, payahlah nak start. Dan bila start tu nak jaga dia tu payah, nak maintain, nak suruh istiqamah. Nak suruh istiqamah tu payah. Dia akan mari penyakit-penyakit gitu. Tapi ulama ajar, kalau kamu nak orang panggil lari daripada riak ni, tak boleh lari. Tak boleh lari. Permulaan biasanya orang buat amalan, ibadat ke apa ke, dia mesti mari dulu benda tu. Mari dengan riak. Kerana riak ni ulama bagi tarikh apa dia? Tak. Melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah SWT. Riak tadi ialah melakukan melaku dan meninggalkan sesuatu perkara. Buat satu perkara atau tinggalkan satu perkara bukan kerana Allah. Buat satu-satu perkara dan tinggalkan satu-satu perkara bukan kerana Allah Ta'ala. Maka dia jadi riak. Lepas tu, kita nak semaya,
malu kalau tak semayang sunat, orang semayang belakang, lepas orang bel pakat bangun belakang kita tak bangun. Bangun lah. Bangun tadi kerana apa? Kerana malu kat orang. Itulah riak. Itulah riak. Ataupun aku tak silah baca Quran, nak orang pakat baca belakang tak silah baca aku, nama orang kata aku ni bagusnya. Kalau tak je baca hari ni baca bagus, takut dia kata gitu. Tinggal sesuatu amalan, tinggallah baca Quran. Itulah riak. Jadi ulama tasawuf dia ajak, dia kata kalau nak hilang, nak buat satu amalan tu tak ada riak dengan permulaannya, dia kata jangan berlaku. Hayo. Kerana dia akan ada riak dulu. Mungkin kita buat mula-mula kerana orang tengok kita, dan kita berasa orang tengok, kita takut orang kata situ. Tapi dia kata teruskan. Tak kena teruskan. Sesuatu amalan tu kena teruskan juga. Sebab apa? Kalau tak teruk, kita tak akan dapat istiqamah. Nak dapat dalam istiqamah itulah barulah kita dalam proses nak dapat ikhlas. Sebab kemuncak pada semua amalan kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam sejarahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi dalam ayat yang kita baca tadi, nak Allah Taala sebut sejarah manusia ini, dia bukan masalah main dengan hati dengan perasaan kita saja-saja. Dia ada hak luar. Kita ni ada hak luar. Selain daripada gangguan dalaman kita, kita ni ada nafsu. Ada nafsu. Gangguan luarannya ialah syaitan. Nah, syaitan ya Allah SWT hamba dia daripada rahmat dia, dan dia dilaknat sepanjang masa oleh Allah Taala. Dia janji dengan Allah Taala apa dia? Qala rabbi bima aghwaytani. Nah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi, wahai Tuhanku. Iblis ni walaupun dia kena hamba pun dia panggil Tuhan juga kepada Allah Taala. Mengaku lagi Tuhan Allah Taala. Nah. Ha, kalau tahap-tahap orang hok mengaku dia Tuhan macam Firaun, hok tu yang Allah Taala marah sangat kepada Firaun ni kerana dia mengaku dia Tuhan. Nah. Kata iblis, bima aghwaytani, oleh kerana kamu telah menghukum aku ni sesat. Nah. La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan jadi tu kemekak. Makeup amalan manusia, makeup hijau manusia. Maknanya dia ni jadi apa dia? Kalau telefon, kedai telefon panggil apa? Mobile fixes. Tempat baiki telefon. Kalau amalan syaitan ni kata dia nak baiki. Baiki lagu mana? Walau yanahum ajma'in, la uzayyinannahum fil ard. Aku akan buat jadi comel. Hak mana? Hak tak molek, semua aku buat jadi, nampak jadi molek. Kerja aku gi beki biar manusia ni nampak amal itu comel. Hak tak molek. Tak. Walau yanahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ni kerja dia yang mana dia buat research. Iblis ni buat research, buat kajian tentang manusia ni. Jak daripada dia ni, jak daripada zaman apa dia? Zaman Adam alaihi salam lagi. Dan dia kenal sangat dah perangai manusia. Kenal perangai manusia ni, kenal sangat. Ni. Kecuali kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu yang memang dia ni ikhlas, aku tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Kalau nak beki lagu mana, nak dia nampak jadi comel amal yang buruk ni, tak boleh, sebab dia ikhlas. Dia ada ikhlas dalam hati dia. Nak ada ikhlas ni lah satu benda yang memerlukan satu mujahadah yang kuat. Nak ni ikhlas ni payahnya nak boleh ke amal ikhlas. Kalulah kata Sina Mu'az ni bin Jabal ni, bila mana dia tanya gapa dia ke, momen kamu dengan Nabi SAW yang paling kamu ingat,
Nak gapo dia kah? Hak pesan Nabi yang paling mu ingat. Senama kata Nabi ada pesan bila dia royak tu teriak lalu. Senama As. Sebab cerita hak Nabi royak ni, hadis Nabi royak ni hadis yang panjang. Yang mana dia ni kena pada semua orang. Okay? Dan Sayyidina Mu'az ni sangat bimbang. Nak Nabi kata amal manusia ni dia nak naik jumpa dengan Allah Ta'ala, nak sampai kepada Allah Ta'ala ni kena lalu tujuh lapis pitu langit. Nak kalau Allah Ta'ala kata kami buat langit ni tujuh lapis, setiap lapisan pintu langit ni ada pitu, dan setiap pintu langit ni dijaga oleh para malaikat yang ditugaskan untuk jaga pintu-pintu langit. Pintu langit pertama nak naik, malaikat yang jaga situ ialah malaikat yang jaga bahagian hutan. Jaga bahagian hutan. Orang ada hutan, orang ada apa semua, naik tak siapa. Pintu pertama tak lepas dulu lagi. Tak lepas. Dan seterusnya, siapalah satu pintu yang mana pintu ketujuh ni, kalau boleh lepas, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak, ha? Sayyidina Mu'az sebut so. Ada amalan dia yang bunyi macam lebah, deru macam lebah. Kerana apa? Terlalu banyak zikir. Ada amalan itu bercahaya macam cahaya matahari. Nak, kerana amalan dia sedekah, kerana amalan dia ni pergi haji, pergi umrah, kerana dia ni syahid, macam-macam. Dia boleh lepas. Sehingga malaikat kata, okey boleh lepas. Hak ni lepas, hak ni lepas. Ada siapa amalnya yang lepas sampai pintu langit ketujuh? Lepas sampai pintu langit ketujuh, siapa dapat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata kepada malaikat, hey malaikat, mu hanya boleh buat kerja dan mu tahu hak ni je. Dan mu tak tahu, kenapa dia hak aku tahu? Lalu malaikat tanya, kenapa dia, ya Allah? Ni amalan ni lepas pintu langit ketujuh dah ni. Allah Ta'ala kata, mu tak tahu, kenapa dia aku tahu? Nah, Allah Ta'ala kata, dia ni tak ikhlas. Tak ikhlas dalam amalan dia. Dan mu tak tahu. Nampak comel belakor. Nah, ni, lepas belakor. Mu tak tahu. Allah Ta'ala kata, ambil amalan dia ni, gembah tak muka tu dia mula. Tu siapa tujuh pintu langit dah. Nah, berarti ikhlas ni benda payah. Benda yang payah. Dia kena lalu dah. Dia kena lalu satu tahap. Hak Nabi kata gapo dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ikhlas ni duduk situ. Dia bermula daripada situ. Iaitu kamu menyembah Allah Subhanahu wa Taala, mengabdikan diri kamu, menjadikan diri kamu ni hamba Allah Taala, ka'annaka tarahu, seperti menampak Allah tu. Nak supaya menampak Allah Taala. Fa illam takun tarahu, kalau mu tak nampak, fa innahu yarak. Mu kena tahu dia ni nampak kamu. Allah Taala nampak kamu. Kalau orang tu ada dalam hati dia hak ni, amalan dia boleh pergi kepada ikhlas. Boleh pergi kepada ikhlas. Nak. Tapi nak boleh ni payah. Nabi ajar pula kepada kita, walaupun kita tak nak sampai tahap ni payah, biar kita ni ada ar-raja wal khauf, ataupun al-khauf wal-raja, iaitu kena ada pula takut dengan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Setiap amal yang tadi buat, lepas tu kena rasa takut, rasa rusing. Dalam keadaan rusing tu, mengharap pada Allah Ta'ala. Kita sudah semaya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Apa tujuan untuk istighfar? Lepas maya kat tu email sendiri, kita sendiri pun astagfirullahalazim. Kamu semaya saat ni apa mau istighfarnya? Batu ada tu bomo, sorry tu bomo tu. Nah. Dia kata kau nak semaya istighfar sebelum semaya. So istighfar sebelum semaya, istighfar sebelum semaya. Apa? Makmu nak semaya. Tapi Nabi aja istighfar lepas semaya. Kerana dalam solat kita, kita tak tahu kita gimana. Rakat takbir Allahu Akbar tu kita gitu bagaimana tak tahu. Tak tahu mana. Tak tahu pergi jauh ustaz, tumbuh ke pintu ya tengok selipar.
Akad takbir tu tengok selipar dah, selipar aku duduk situ. Nak makan jejak kau orang puyuh-puyuh ni, seluk banyak ni. Di situ dah. Tak. Jadi nak suruh siapa tahap tu Nabi kata ar-raja' wal khauf biada situ. Takut dengan mengharap sudah maya ni pusing, astagfirullah, minta ampun dengan Allah, takut-takut. Pas semaya tadi kosi. Takut-takut baca Quran saat ni ikut lain. Tak. Baca Quran, masya-Allah bagus tajwidnya. Tak, dengan dengungnya, dengan lagunya. Oh. Gimana teh? Gitu nak suruh orang dengar, sedak suara kawin. Ah sudah. Habis situ. Tak. Raja'ul khauf kena rasa takut dan kita kena harap pada Allah Taala mudah-mudahan terima. Mudah-mudahan terima. Beza dengan sedekah. Sedekah pula selain daripada raja'ul khauf, dia kena lupa ke amalan dia tadi. Kita sedekah. Sedekah bubuh. Bubuh tu lepas tu bercara. Terus lupakan dia. Supaya apa? Supaya dia tak batal pahala. Tak pergi kepada batal. Karena pahala semaya kalau salah buat, waktu semaya, waktu tu batal. Kalau semaya sudah dah. Tak? Apa ni? Sudah dah, lupa waktu dah. Kita semaya tadi, kain kita ada najis. Orang lain tak tegur, kita pun tak tahu. Kita semaya. Habis dah semaya, kita tak tahu, kita tak tahu pun. Siapa lupa waktu? 3-4 hari dah baju kita sakut dan tengok ada najis. Maya batal tak? Tak batal dah. Tak batal dah. Tapi sedekah, kita sedekah hari ni boleh jadi, boleh lepas tahun lepas, pahala sedekah kita sedekah hari ni batal. Sebab Allah Taala kata la tubtilu ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Hei manusia, jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan ngukik atau mencela. Nah. Mana dulu-dulu kita sedekah dulu. Lama dah kita sedekah, lama dah. Tiba-tiba hari ni kita ngukik. Hari ni kita ngukik. Nah. Oh, ambo dulu WPT, buat pagar dia mau rombok. Tak. Eh, ambo pun WPT, berapa tu? Ya ni, ambo sipe WPT tu. Sebut. Tiba-tiba dia mau rombok pagar. Tak. Bukan pagar masjid ni. Lain. Tak. Dia mau rombok. Dulu ambo dulu itu. Nak boleh kau siap tu. Kalau ambo tak wih tu. Habis. Hak dia mau sedekah hak dulu, habis pahala. Patah lalu. Kalladhi yunfiqu malahu ria an-nas. Allah Ta'ala kata, orang sedekah ni perumpama. Orang dia tu riuk pada manusia. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpama seperti ada tanah di atas batu yang licin. Nah. Maka alaihi turab fa'asabahu wahbil. Maka turun hujan lebat, tipu atas batu licin tadi. Tolok habis tanah atas batu tu. Fatarakahu salda, tinggal batu tu licin lecam oleh. Maknanya dia sedekah tadi macam ibarat tanah di atas batu. Tunggu masa sahaja nak kena jiruh ke air, maka hilanglah tanah tu licin. Pahala sedekah kita lagu tu. Tunggu masa sahaja bila kecek je, hilang lalu pahala. Lepas tu lagu mana kalau orang sedekah banyak-banyak, orang nampak ngecek besar-besar tu. Tak? Cek besar-besar. Tunjuk dengan kamera, dengan gapo semua, ambil gambar masuk berita lagi. Kalau niat dia untuk memberi galak ke, Nabi Allah Ta'ala sebut, tak? Bersedekahlah sirran wa'alaniyah. Secara sirran, secara sunyi-senyak-senyak, wa'alaniyah ataupun kerana nak tunjuk, kerana dengan cara tunjuk untuk bagi kepada galak ke pada orang lain, bui. Tak apa. Tak, tapi tak ada niat ke apa-apa. Dulu sedekah tidak kata nak tunjuk ke orang. Nak sipir rahsia tak ni? Sipir dan rahsia. Lepas tu hari ni baru goyak. Bukan nak bergalak kan? Tapi nak tunjuk ke orang. Nunjuk. Habis. Habis. Tak. Bila ada rajak dan khauf dalam amalan pula. Amalan kena ada. Amalan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Bimbang takut Allah Ta'ala terima. Itu dipanggil rajak. Khauf takut-takut tidak diterima amalan tadi. Tak. Biar ada situ. Kerana syaitan tadi Allah Ta'ala sebut
la uzayyinanna lahum fil ard, aku akan hias manusia ni amal dia biar nampak jadi comel. Amal mana hak tak comel? Yang bersalah dari segi agama, dari segi kemurkaan Allah Taala, benda tu maksiat, setiap hias biar nampak jadi comel. Tak. Tak okey, tak pernah kita rasa kita kecek orang suruh sedap. Suruh sedap boleh kecek orang. Boleh error orang tu lagu ni dia gini. Sedap kecek orang ni. Tak. Saya tak kata aku nak comel biar dia kecek tu suruh nampak molek. Tak. Lepas tu mulalah sebut keburukan tu, keburukan ni, kelemahan tu, kelemahan ni. Tak sedar tu kata tu. Nak. Maka dia mari lah. Mari. Nampak comel molek. Sudah kecek tu. Orang kalau dia suka mengumpat ke orang, dia sudah habis dia mengumpat puas dah lama lah. Dia akan rasa rasa bersalah. Dia akan mari rasa bersalah. Dia akan mari rasa menyesal. Apa? Orang tak kecek dia kecek orang. Nak. Dia mula akan mari rasa kalau jumpa dengan orang ni. Nak. Kalau jumpa dengan dia lagu mana. Nah, ini. Ini bahaya. Tapi Allah SWT kata apa dia? Apa ni syaitan kata apa dia? Kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Dia tak boleh nak buat, tak boleh nak ejar. Oh, ikhlas ni. Tak boleh nak ejar. Allah Taala kata sesungguhnya bagi hamba-Ku, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah Taala kata ini jalan aku ni, aku wisa jalan je pada hamba-Ku. Iaitu mutu al-Quran, turuk nabi. Turuk nabi, turuk kitab. Semua nabi-nabi yang Allah Taala utuskan, kalau siapa turuk ajaran nabi, selamat. Inna ibadi, kata Allah Taala, sesungguhnya hamba-Ku ni laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-Ku yang mengabdikan diri pada-Ku, laisa laka alaihim sultan. Mung tak ada kuasa nak kosek dia. Mung tak ada power nak erek dia. Ataupun mung tak ada power mung nak buat amal comel, hok tak molek dia nampak jadi comel, ni dia nampak jadi comel, tak boleh. Dia tak akan jadi. Payah. Tak. Illa man ittaba'aka, melainkan orang-orang yang memang dah ikutmu. Kata Allah Taala, kecuali orang tu dia memang sengaja ikut. Sengaja ikut, dia nampak dah tak molek tapi dia nak terah juga. Hak nilah orang yang sengaja ikut syaitan. Minal ghawin, di kalangan yang sesat. Kecuali dia ni tak sengaja dah nak ikut. Hak ni Allah Taala sebut sejarah manusia ini. Dan Allah Taala janjikan wa inna jahannama, sesungguhnya neraka yang Allah Taala sediakan tak mau'iduhum ajma'in, menjadi janji Allah Taala bagi mereka yang ikut kamu, neraka jahanam. Ini sejarah dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan iblis yang benar-benar berlaku. Dan apa yang dia nak buat, iblis dikata nak buat depan Allah Taala tu, dan dia sedang buatlah ni. Ini dia sedang buatlah ni. Di pengakhiran nanti Allah Taala akan sebut pula dialog manusia sesama manusia. Tak, manusia akan balas sama dia pula. Hari akhirat ni pakat badi salah pula. Pakat badi salah. Salah kat tu, salah kat orang ni. Tak, sesar dia balas sama dia manusia ni, Allah Taala pun bui syaitan pula kecek. Ini. Waqala syaitan lama qudiyal amr. Lalu syaitan pun kecek lah. Allah Ta'ala wui peluang syaitan boleh kecek
lama qudiyal amr, bila selesai habis masalah manusia duk bari salah kau tersalah kau ini selesai habis dah. Nak kata gerih syaitan kata, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah Taala telah buat janji kepada kamu, janji yang betul. Syaitan tu koyak tu. Syaitan koyak. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun janji juga padamu. Tapi aku sendiri mungkir janji aku padamu. Ha? Aku dulu janji, Allah Ta'ala janji dah, janji Allah Ta'ala hak betul. Eh? Dan aku pula janji kamu, ha, membuat gini-gini, nanti mu dapat gini-gini, bahagia, makin suka, makin senang. Tak? Tapi mu ikut janji aku. Mu ikut perjanjian hak aku buat, hak Allah Ta'ala buat janji mu tak ingat. Ini. Lalu saya kata ke dia, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Hari ini aku tak boleh tolongmu, tak boleh bagi manfaat pada kamu. Nah, tak boleh nak tolong dah. Hari ini sendiri-sendiri berlaku. Wa ma antum bimusrihi. Dan kamu juga tak boleh nak tolong dah aku hari ini. Nah. Nah. Allah Ta'ala sebut, ha, tu kerja syaitan dia akan royak balik. Ha, dulu aku janji mu turut sangat. Tak? Ha, mu turut. Siapa suruh turut? Hari ni aku tak salah. Kerana aku turut mu tu, mu turut aku ni, Allah Ta'ala royak dah kau, mu jangan turut. Mu turut juga. Ha, kita duk baca, ha, sama-sama. Tak? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ni dalam surah Yasin. Baca semacam. Tak. Ha, sudah baca Yasin, ha, buat go tu, buat go ni selalu. Ini, ha, amalan hok paling buruk, amalan buruk yang paling mudah dibuat ialah mulut, mata dan telinga. Mulut, mata dan telinga. Nah, sudah baca Yasin, baca pak orang mati pula tu. Baca pak orang mati. Nah, baca kena ayat ni, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sudah baca Yasin pak orang mati, tak pitih boleh 10 riyal nawak turun tanah. Tak jumpa saing. Duk pak mati lagi, tak balik lagi. Jumpa saing. Mati dah. Oh, mati bila? Ha, buang molek-molek lagi. Oh. Oh, dia mula ke? Eh, mula dia. Ha, sudah. Tak. Ha, mula dia lagu tu lagu ni. Ha, ni ni. Eh? Ha, rumah dia ni, tanah dia ni. Ha, sebut habis dah. Tak ada kawet tu masuk kubur lagi. Tak. Ha, banyak lagu tu. Ni ni. Banyak lagu tu. Dia kecek dah hal perihal orang tu. Perihal kadang-kadang hok tak baik. Ha, dia mula bagus dengan kita sekali, mula sekali dengan kita gini-gini. Benda hok tak baik cerita habis. Ha ni. Tak baru tadi sebut, tak jangan tu syaitan, syaitan suruh royak. Suruh cerita ke apa? Cerita hok tak baik orang. Tak. Bila pergi melawat orang mati, ceritalah hak kebaikan dia. Ini cerita kebaikan dia, kebaikan dia. Ha? Hak kait dengan si mati, hak berkait dengan kematian. Jangan pula pergi pak orang mati, kecek benda hak lain-lain, suku sakak. Tak. Ha, benda hak lain-lain. Kalau tak tahu kau tak boleh buang, buang pak lain lah. Kita pergi pak mati ni, tujuan Nabi suruh pergi tu, ialah untuk tadabbur, ambil peringatan. Nabi suruh pergi kubur untuk ambil peringatan. Yang siapa kubur ni, tak ada dah untuk orang nak kecek hamuk lain. Eh? Oh, kecek. Tanya tu, tanya ni. Tak. Oh, kalau setakat nak tanya sakit ke dia, berapa lama sakit, umur berapa boleh lagi. Ini. Oh, tanya. Tapi kalau tanya, oh, rumah sewa dia, oh, putih mula. Eh, lah ni ada rumah putih lagi yang sewa dia. Dia banyak tanah tak? Tanah dia situ, sini, sini. Oh, bila habis. Ini, dia bini dia ada berapa orang? Hak sini tu kita tahu lah. Hak kita tak tahu. Kata kapal lain ada lagi. Ha, tu bukir lah tu. Bukir dah. Habis tu ubik ke lain dah. Tak? Tu ubik ke lain. Sedangkan Nabi suruh pergi, bila pergi kubur ni, kecek lah. Nabi kata, istighfar, istighfaru, istighfiru li akhikum.
Nabi suruh istighfar ke dia. Tak, siapa-siapa tu istighfarlah ke dia. Boleh-boleh pakai cok, tak, heret tanah kambuh tu. Istighfar ke dia. Nabi kata istighfar. Wa da'u lahu bitasbih. Suruh doa pada dia ni, biar ni dia tetapkan hati dia, ditetapkan dia ni dalam keadaan tetap nak jawab soalan mungkar nakir. Suruh royak lagu tu, Nabi suruh royak lagu tu. Mana siapa kubur ni? Paling-paling ringkas kita kecek tubik mulut kita, Allahummaghfir lahu. Allahummaghfir lahu. Allahummaghfir lahu. Tak. Khatu. Nah, wasabithu 'inda su'al, wasabithu 'inda su'al, dan tetapkan dia 'inda su'al, ketika mana dia ditanya, ditanya. Hatu je. Kalau Nabi suruh royak. Tak. Hal lain tu KIV lah. Nak tubik kau saya kubur, nak gijet jauh-jauh sikit, nak kecek orang lain kecek lah. Tapi duduk kau saya kubur ni, kalau tak ada kecek, duduk dia-dia sudah. Istighfar banyak pada si mati dan pada orang-orang lain yang ada situ. Nah, itu kalam yang lebih baik pada kita duduk buah kursi, panjang cerita ni. Oh, demo jumpa itu, ha, jumpa ini, ha, 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 ha. Se bergelak ketawa seolah-olah. Ha, ulama kata apa dia ni, kata Al-Imam Ghazali, orang pergi ziarah si mati ni seolah-olah pergi tempat pesta. Bersuka-suka pula. Pergi buah suka, ambil rokok cucuh. Ni, ha, cucuh rokok kubur. Nah, ha, isap rokok di rumah pun malaikat rahmat marah, pergi kubur lagi-lagi lah. Ha? Mujurnya tak dengar suara muka nakir. Kau dengar tak? Ha, lari berapa. Ya. Lah? Dia mati dah. Dia ulama ajar bila kita tak sempat minta maaf dengan si mati. Tak, dia mati kita tak sempat minta maaf. Kita ingat bukan kata tak sempat ni. Tak ingat nak minta maaf dengan dia hak dalam kes-kes lain. Kes lain tu minta maaf dah, ada salah satu kes kita tak ingat nak minta maaf dengan dia. Kata ulama, kalulah dia tu apa ni, kita tak sempat minta maaf dengan dia, maka buat baiklah pada ahli keluarga dia. Buat baik pada ahli keluarga dia ni. Tak, anak dia ni, ha, kita ceritalah apa yang pernah kita buat dulu dan kita minta maaf. Selain daripada tu, walaupun anak kita, oh, tak apa, ambil maaf. Ambil maaf tu dia, hak dia, hak dia mati ni, dia kita tak dengar daripada dia sendiri, kita tak tahu. Tak, dia tak boleh kita minta maaf bagi pihak dia. Tapi kalau nak bayar hutang pihak dia boleh. Ini kalau waris kata saya maafkan dia, maafkan atas dia mau buat dulu. Tak, atau salah dia mau atas ayah hamba mau hamba ambo maaf. Tak boleh. Bukan kata tak boleh, dia nak dia maafkan silakan daripada pihak keluarga. Tapi pihak tu kita sendirilah. Kita buat baik dengan keluarga dia dan ulama ajar bersedekah niat atas si mati. Bersedekah niat atas si mati. Sedekah niat atas si mati lah. Ini sedekah paling baik kan, sedekah jariah. Ini ada nak buat masjid, nak buat jalan, kita sedekah niat untuk dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Karena dosa kita dengan orang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala melainkan tuwe dia kena pelepah dengan tuwe dia dulu. Kalau kita dengan Allah Ta'ala sebesar gunung mana, Allah Ta'ala kata dosa mung sekalipun, kalau meminta ampun dengan Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan. Tak ada kata Allah tak maaf ada. Tidak ada. Tidak ada istilah Allah tak akan ampunkan. Tidak. Allah akan ampunkan dosa orang yang bertaubat pada dia. Minta maaf dengan dia. Minta ampun, Allah akan ampunkan. Tak. Allah Ta'ala kata, udu'uni astajib lakum, doa padaku, aku terima doamu. Tak. Fada'uni, waqala rabbukum ud'uuni, waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, doalah aku akan ampunkan. Tak, Allah akan terima. Tapi kalau sakut dengan tuwe, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, tak lepas juga sangkut dengan orang. Kecuali dengan maaf, maaf, minta maaf dengan dia. Cuma ulama aja buat sedekah lah untuk dia. Tak, sedekah niat untuk si mati. Dan buat baik pada ahli keluarga dia kalau ada kita kenal ahli keluarga dia. Ni, mungkin tu boleh
menjawab soalan saat ini. Perkenal ke dia, kita ni sebagai saing dia, saing ayah dia, nak, dan buat baik panggil maknanya saing lah, saing. Maknanya apa-apa bantuan kita hulur lah. Wallahu ta'ala alam. Sekarang telah dulu untuk pagi ni yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang dalam lemah tu pada dia yang mustihi. Aku luqau lihada astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.